Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis menjelaskan kepada media bahwa pihaknya akan mengamankan perayaan Hari Besar Imlek. Kapolri menambahkan pihak kepolisian telah membentuk tim Satgas di seluruh daerah yang terdapat Polda. Sedangkan untuk pengamanan dari Mabes Polri akan dipimpin oleh Asop Kapolri. Imlek kita sudah bentuk Satgas di seluruh Polda yang menurut pertimbangan kita itu sangat banyak rekan-rekan warga yang akan merayakan, contohnya Medan, Kalbar, Jakarta sendiri, Surabaya. Dari Jakarta, Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata. Kalau di Mabes langsung dikendalikan oleh Asop Kapolri, ya.